Hai guys, welcome to Ami 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 Vlog. Hai, jadi kali ini aku mau pergi beli skincare ke Dandan Fun Healthy Beauty. So, ikutin terus perjalanan aku ya. Ada kambing lagi makan guys. By the way, tadi itu pas kita mau pergi itu hujan guys. Hujan, jadi menunggu hujan reda dulu. Terus gelap juga, angin juga. Tapi kita tetap memutuskan untuk pergi. Ini aspalnya juga belum kering. Nah, ini langitnya sudah mulai agak terang sedikit guys. Nggak terlalu gelap kayak tadi pas mau berangkat. Agak gerimis juga. Dan ini terkena macet di jalanan. Wow. Agak lama sih nunggunya. Ini nanti kita lurus aja. Nah, ini aku kena macet lagi. Tadi lurus macet, belok juga macet, guys. Dan akhirnya sampai juga di Dandan Fun Healthy Beauty. Ada Gerindra. Dan di sampingnya JNT Express. Ini ada Opa Kim So Hyun. Setelah sampai, sambut sama Opa Kim So Hyun yang dan aku mau beli hair mask dulu. Ini aku mau beli dari Samantha. Hair mask dari Samantha. Dan tadi aku sudah ambil Emerald Conditioner. Dan ini aku ambil Samantha. By the way, Samantha Royal Jelly ini bagus banget untuk rambut rusak guys. Pokoknya kalian harus cobain ini. Dan ini sudah dapat. Mari kita pulang. Ini aku sudah dapat beberapa. Gak banyak sih, aku cuma beli sedikit aja guys. Soalnya harganya lumayan mahal. Dan ini menuju perjalanan pulang. Aku melewati jalanan ini. Ini langitnya sudah cerah guys. Ditinggal ke dalam Dandan aja sudah cerah langitnya. Kita melewati Indomaret. Ada baliho Pak Prabowo guys. Bapak Gemoy. Ini aku melewati alun-alun Sepatan. Itu ada kuda guys. Pokoknya kalau kalian pengen naik kuda datang aja ke sini guys. Ada Kang Baso. Dan ini kayak pulang itu benar-benar lumayan cerah guys cuacanya. Aku terheran-heran. Padahal tadi pas mau berangkat tuh hujan gede, terus gelap juga. Pas pulang, cerah. Tapi alhamdulillah jadi kita gak kehujanan. Soalnya kita naik motor dan gak bawa jas hujan juga guys. Dan akhirnya aku memutuskan untuk beli mampir dulu di Maiso. Karena adik aku mau beli beberapa peralatan rumah tangga. Dia belum rumah tangga tapi selalu beli hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau aku doyan jajan skincare, kalau dia doyan jajan yang kayak gini guys. Nah, lucu-lucu banget gelasnya. Ini gambar panda. Baby bus panda. Nih guys, kalian lihat sendiri ada ayam jago juga. Bagus-bagus banget gak sih, lucu gitu. Ini warnanya kuning kiowo. Wow, wow. Dan mari kita buka. Ini ada beberapa yang sudah aku beli guys, Kak. Ini aku beli Nivea. Aku beli Samantha, ini harganya 10.000 aja. Kalian harus cobain ini, bagus banget sih. Dan aku agak sedikit kecewa dengan Emeron ini guys, conditioner ini. Di harga raknya sama di harga kasirnya itu beda. Di raknya 19.000, di kasirnya 24.000-an. Kok 5.000. Dan ini aku juga beli sleeping mask dari Viva. Dan ini lumayan sama juga harganya guys. Kayak beda harganya gitu. Di raknya tuh kan beli, aku lihat itu 21.000, pas dikasih 29.000. Oh my god. Dan mari kita buka ini. Jujur li, aku lebih nyaman belanja online karena lebih murah. Karena ya lebih murah aja, lebih murah pokoknya ya. Tapi aku mengerti sih karena mereka juga harus bayar tempat, bayar karyawan, bayar yang lainnya juga, tidak apa-apa. Ini pertama kalinya aku coba di store-nya langsung. Bye-bye.